Oke, selamat hari Minggu sekali lagi. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Well, puji Tuhan. So excited, senang sekali bisa berada dengan bapak-ibu saudara di tempat ini pada hari ini. Bukan saya yang akan khotbah, bukan pastorji juga. Terus saudara mungkin melihat ada ini ada siapa gitu ya? Jadi hari ini kita akan dilayani oleh pastor Freddy Liwang. Beliau dari Florida. Uh, saya sampaikan sedikit bahwa beliau ini adalah uh, covering council dari City Blessing Churches, City Blessing uh, Movement di uh, US, Kanada, dan juga Indonesia. Ya, kita kalau... ya, kalau lagi relationship summit di LA, kita bilangnya Sifu. Sifu. Guru, kalau Pesterzi aja Sifu saya udah berarti saya murid kedua ketiganya gitu ya, udah di bawah-bawah lagi. Oke, okay. um, Pastor Freddy ini adalah orang yang luar biasa. Um, sebelumnya beliau adalah engineer. Jadi kalau sudah lihat, saya tidak tahu pasti di mana tapi ada apa ya jalan jembatan yang beliau bangun di Amerika ini. Jadi um, bukan orang biasa tapi orang yang wah luar biasa. Um, dan beliau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Beliau melayani Tuhan, dan uh, sekarang tinggal di Florida. Ada tiga, tiga gereja, ya, di tiga kota: lima, eh, lima, oh, lima. Um, Miami, Orlando, West Palm Beach, Tampa. Oke, okay. nanti kalau yang ada yang mau surfing, hubungi saya, kita ke sana sekalian sambil lumayan <laughs> deker. So, uh, Pastor Freddy juga di sini dengan um, Associate Pastor uh, dari Situ um, Blessing di sana, yaitu Pastor Janto dan keluarga. Nanti Pastor Freddy yang akan um, perkenalkan lebih dalam lagi. Biar enggak lama-lama kita welcome Pastor Freddy. Welcome, silahkan tempat dan waktu. Thank you. Thank you. Terima kasih. Uh, Pak So Ronald, uh, Eugene, juga di sini, Pak So uh, C dan Ibu Lita dan uh, uh, all the leadership, thank you for the privilege. Terima kasih untuk kesempatan bisa berada di sini. Uh, kita sama-sama City Blessing. Jadi saya merasa ini sebagai keluarga besar kita semuanya. Amin. Keluarga besar. Uh, salam dari uh, jemaat yang ada di Florida. Uh, jika Anda berkesempatan untuk ke Florida, hubungi kami, ya, uh, boleh bersama-sama. Uh, yeah. <laughs> Sebenarnya, uh, bukan hanya Disney saja, ada banyak sekali. Um, uh, kalau Orlando sendiri dikatakan sebagai uh, world capital of entertainment, karena Anda bisa membayangkan satu kota itu, uh, ada Disney yang terbesar, Disney World dengan empat theme parknya itu empat hari itu kalau mau benar-benar puas. Kemudian ada uh, di kota yang sama ada Universal Studio itu dua hari. Jadi berapa hari? enam hari. Di situ juga ada Sea World itu dua hari lagi. Uh, <laughs> Cuci sebulan. Terus ada lagi uh, Holy Land Experience itu uh, miniat mininya Yerusalem uh, 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 itu sehari, kemudian bisa sehari lagi di Kennedy Space Center. Jadi ya lumayanlah, lumayan ya. Uh, Sebuah <laughs> yeah, ya, yeah. ya puji nama Tuhan, puji nama. Tuhan. Jadi salam dari jemaat yang ada di Florida. Hari ini saya ada di tengah-tengah, saudara bersama dengan keluarga uh, istri saya Eni dan uh, anak kami ada tiga uh, perempuan, uh, tapi yang ada hari ini dua uh, mereka kembar mana apa namanya? Angkat tangannya mana? Ya stand, stand, stand please, stand, 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 ya dari belakang nggak kelihatan karena rambutnya anu iya <laughs> <Yeah>. iya <laughs> yeah. anak kami uh, ini kembar uh, umur 15 dan ada yang paling tua sekarang umur uh, 24 sebentar lagi 25 ada di uh, Maryland di uh, uh, Rockville dekat Bethesda dia sedang research di uh, National Institute of Health di sana kami um, mengucap syukur Tuhan memberkati dan hari ini juga bersama dengan associate pastor Pastor Yanto ibu Iren dan kalau ini komplit tiga, uh, ada Gary ada ada Jane ya Stand please ya <laughs> kami sudah seminggu ada di, uh, di sini bukan di sininya ada di New York karena saya berbicara di conference di uh, Kingdom Builders Conference uh, beberapa hari kita ada conference dan uh, mereka sekalian kami ajak karena masih libur dan puji nama Tuhan uh, sebelum saya uh, membagikan firman Tuhan uh, saya ingin uh, memberikan kesempatan kepada uh, Associate Pastor kami Pak Suyanto uh, untuk boleh memberikan kesaksian testimony powerful testimony kalau dua tahun yang lalu. Uh, putranya, putra mereka, Gary atau Gerald, uh, mengalami uh, kegagalan jantung uh, dalam kondisi yang sangat-sangat uh, apa namanya kritis dan uh, itu uh, sesuatu yang tidak mudah di usia yang waktu itu usia umur 20 22 ya 22 dan uh, Dokter katakan tinggal berapa persen jantungnya berfungsi, dan Tuhan, jamaah, dan uh, dokter katakan harus uh, heart transplant. Jadi, harus namanya apa ya, cangkok jantung ya uh, itu tidak mudah karena harus tunggu listnya dan sebagainya. Dan Tuhan menggerakkan seluruh uh, jemaat, dan juga uh, uh, semua city blessing kami kabarkan di bawah dalam doa dan mereka percaya firman Tuhan lebih dari segalanya ya. Dokter boleh berkata sesuatu tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih jauh lebih indah. Amin. Dan singkat cerita Tuhan menjama dan hari ini Anda melihat sendiri tidak perlu cangkok jantung tapi sudah kembali sehat. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. <tuk> ya. Yeah. Haleluya. Ya. Yeah. Mungkin kalau ada tambahan detailnya saya panggil Pak Suyanto untuk karena uh, sesudah itu setahun kemudian sesudah anaknya sekarang dianya yang mengalami ya Come on ya yeah. yeah. um, ya ini Pak Suyanto sudah bersama-sama dengan saya cukup lama dan uh, saya lebih fokus di Orlando Tampa dan uh, dia di Miami dan uh, di West Palm Beach ya jadi kalau anda ada di sana ini Pak Suyanto <laughs> ya silakan okay, terima kasih shalom, shalom. Yeah. Ya eh, seperti yang dikatakan Pak Sofredi, eh, Agustus 97 tujuh dua ribu Agustus 2017 ribu eh, anak kami dinyatakan oleh dokter mengalami gagal jantung dan harus ditransplant. Kemudian eh, dari Orla waktu itu di Orlando kemudian dipindahkan ke Miami karena uh, masalah insurance, kemudian uh, melewati beberapa uh, proses uh, yang infeksi lah, yang alergi lah, tetapi karena uh, itu harus kalau ada panas badannya, temperatur naik harus langsung ke emergency room uh, dua kali demikian, tetapi setelah dokter cek itu uh, apa nilai eh, uh, AP-nya itu ya nilainya itu naik 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 dan naik ya uh, is unbelievable ya di uh, kita ya kita boleh katakan secara manusia kita takut karena infeksi karena dia pakai pick line itu infusnya masuk dari tangan itu langsung ke jantungnya jadi obatnya itu langsung uh, kena ke jantungnya supaya bisa memompa jantung. Heart failure itu nggak bisa memompa jantung, jantungnya lemah untuk memompa darah dan uh, air ke seluruh tubuh. Ya. Jadi cuman uh, between five uh, lima sampai 10 ep nya nilainya. Sedangkan manusia normal seperti Anda semua ini, seperti kita, itu mesti 55 ke atas. ya Jadi itu chance-nya very, udah nggak mungkin lah, ya. harus ganti. Tapi melalui proses itu, masuk rumah sakit lagi, keluar, masuk lagi ke rumah sakit, masuk lagi, masuk lagi, keluar lagi, setiap dites itu epinya naik dan Februari 6 itu dokter waktu periksa terakhir dokter bilang oke okay, mulai sekarang kamu tidak perlu lihat saya lagi. <laughs> Anda bagi di sini siapa yang sakit kalau datang ke dokter dokter biasanya suka memaintain kita punya sakit ya, ya. Jadi setiap bulan mesti balik, setiap enam bulan mesti balik, setiap setahun balik. Tapi kalau sampai dokter anda bilang mulai sekarang anda tidak perlu cari saya lagi nah itu baru Tuhan punya kerjaan itu, <laughs> ya, ya. Dokter maunya kasih persepsian dapat apa komisi soalnya ya. Jadi, kalau ada dokter di sini, sorry, <laughs> jadilah dokter yang bertuhan. <laughs> so anyway, itu cerita anak saya. Waktu dia sakit, saudaraku, apalagi yang mau kita doakan? Ini kita, saya nyebutnya, ini battle war perang, kita harus kita harus berani klaim itu ya jadi uh, waktu dia sakit saudara kalau anaknya sakit parah atau suami atau istri atau orang tua kan kalau doa tuh kayaknya itu itu lagi ya setiap hari itu itu lagi taruhlah satu hari dua kali berdoa pagi siang itu itu terus itu membuat kita bosen, saudara. Ya Tuhan, sembuhkanlah anakku ini. Ya Tuhan, kasihanilah anakku ini. Tapi e, ada satu bisop yang mengunjungi, bishop, e, mengunjungi kami. E, anak saya, dia bilang, dia cuma berdoa seperti ini: "Allah, kita itu adalah Pencipta langit dan bumi." He is the creator kalau dia pernah menciptakan anggota tubuh kita organ tubuh kita dia pasti bisa menciptakan yang baru wah karena dia berdoanya begitu maka kita mendapatkan revolusi revolusi dalam hal ini wah kalau gitu berdoa itu kalau mau powerful harus klaim firman tuhan jadi kita nggak usah mewek-mewek sama Tuhan, begging-begging sama Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan. Jadi dengan dengan mengklaim firman Tuhan itu, saya percaya itu akan terjadi. Masalahnya kita tuh kalau udah panik, cuman nangis saja, is okay nggak salah nangis juga tapi anda mesti tahu Tuhan kita itu lebih daripada seorang yang apa Allah yang penuh belas kasihan saja tapi dia powerful ya. jadi kita selama enam bulan itu kita meninggalkan doa doa yang nangis segala ya mencucurkan air mata bukan karena sedih lihat kondisi anak kita tapi kita me menangisi kelemahan kita kita mengakui kelemahan kita nah akhirnya kita mendapatkan 40 ayat Janji Tuhan ini, janji Tuhan saudaraku. Empat puluh itu kita sebutkan selama enam bulan, itu plus enam bulan recovery sebelum dia kembali ke Michigan. Waktu kita baca firman Tuhan itu bukan hanya menyembuhkan karena Tuhan sudah berjanji, tapi membetulkan hidup kita ini. Jadi, selain Dia sembuh. Saya sama istri juga ada rekonsiliasi. Suami istri saling memaafkan. Kita berempat mulai berdoa bersama-sama. Waktu itu kita berdoa. Saya percaya kita semua berdoa, tapi kesalahan besar zaman ini itu adalah suami dan istri tidak pernah berdoa bersama-sama karena waktu berdoa sendirian saudaraku ini bagi yang suami istri ya. Itu Tuhan melihatnya satu lengkap. Karena Anda sudah menikah di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang berdoanya suaminya saja, istrinya saja, itu Tuhan bilang tidak ada unity. Kalau tidak ada unity tidak diperintahkan berkat itu ke sana. Right? So, jadi saya berdoa. Kalau Anda mau, kalau ada kebutuhan di area situ, kalau Anda mau tahu apps-nya, saya ada ininya. Jadi saya kalau berdoa sekarang nggak mau, oh Tuhan, Engkau yang mempunyai langit, enggak, ini enggak salah Anda berdoa gitu. Tapi kita ini warrior, kita ini fighter, kalau fighter itu cuman turut sama apa yang diperintahkan oleh komandan kita dan ialah yang terbesar. Ya, jadi klaim, ya, kalau ada kebutuhan di sana, anda mau doa apa? Bisnis ada, saudaraku. Mau doa eh, peperangan rohani ada juga. Doa yang mau bunuh diri, bunuh diri itu bahaya itu saudara itu pengaruh dari iblis itu ada doanya ada firmannya bukan doanya ada firman jadi itu yang kita klaim nah tanggal bulan Maret yang kemarin setahun setelah anak kami kembali ke Michigan meneruskan sekolahnya saya kena stroke Maret 3, persis tuh 3 -3. <laughs> ya Maret 3 Nastro. Terus saya bilang Tuhan apa lagi ini? Apa lagi? Jadi saudaraku, kalau minta sama Tuhan itu inilah sekarang enggak cengeng gitu tuh. Tuhan mau apa nih? Apa yang mau Engkau bagi saya atau bagi anakmu ini lakukan? Tuhan jawab dia taruh perkataannya dalam hati saya. Saya mau kamu experience saya. Uh. Saya bilang Tuhan saya jadi pastor lebih dari 15 tahun. Apa kurang pengalaman lagi terakhir anak saya juga engkau sembuhkan total. Tuhan bilang saya mau engkau experience saya. Saudaraku, setiap problem dari hidup kita ini pastor itu enggak imun sama problem ya pasti <laughs> pastor itu manusia biasa juga pasti ada problem tapi kita tanya sama Tuhan Tuhan mau apa itu yang paling penting sebetulnya terus ya, experience kenapa Tuhan saya musim ya karena saya mau membentuk kamu menjadikan kamu lebih lagi. Saudara tahu bagaimana orang bikin anggur ya? Itu ditaruh di bak gitu. Kemudian orangnya injek-injek itu kan. Ya, di keras. Keringatnya semua turun, Saudara. Makin banyak keringatnya turun, makin mantap rasa anggurnya itu. Ya. 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 Oke, okay, kalau Anda nggak suka wine, tahu <laughs> <laughs> olive oil. Wah, sekarang atop itu olive oil ya. Bagaimana caranya mendapatkan oil itu? Itu juga diteken, saudaraku. Dipres sampai olinya, oilnya mengalir. Nah, saudaraku, kalau kita sekarang dalam keadaan susah, itu Tuhan sudah eh, sedang bekerja untuk kita. Jadi, saya bilang, "Oke, okay, Tuhan, press me, crush me. Dok, eh, saya masuk rumah sakit hari Minggu, kemudian saya dirilis hari Rabu dengan kondisi itu. Gak bisa jalan, saudaraku." sebelah kanan ini kayak mati, uncontrolled. Mau ke WC yang cuma tiga empat langkah di rumah sakit itu saya mesti panggil suster. Saya dipakaiin kaos kakinya kuning, kalau kuning itu tidak boleh jalan. Jadi kalau saya jalan susah, susah pada tahu, eh nggak boleh turun. Tapi hari Rabu dipulang. Uh, Minggu Senin, Selasa, Rabu, 4 hari. Ini mau menuju hari Minggu, kan? Right? Satu hari, hari kemis itu, habis pulang, hari kemis itu, kita cari dokter segala macam. Saya mulai bosen, saudara. Di rumah satu hari aja nggak ngapa-ngapain, saya mulai bosen. Terus jalan, mesti pakai walker itu. Yang kayak orang tua, itu. Saudaraku, saya marah. Saya marah sama Walker itu. Saudaraku, saya klaim, saya curse, saya kutuk itu Walker. Seperti Tuhan Yesus mengutuk pohon arah. Saya enggak perlu kamu. Kalau Tuhan Yesus kan karena engkau tidak berbuah maka engkau akan mati. Right? Saya tidak perlu engkau. Saya mau ke gereja hari Minggu ini tanpa engkau. Hari Minggu itu, saya ke gereja, enggak pakai walker, saudaraku. Kita mesti doa, tapi doanya jangan kayak Kiner Garden, saudara. Ya, banyak orang Kristen itu doanya doa kindergarten. Garden, kita mesti doa yang doa yang tinggi itu nggak harus ke college juga tapi senangilah firman Tuhan dalam hidup Anda kalau Anda nggak pernah baca firman Tuhan bagaimana mau klaim firman Tuhan ya kan ya. jadi saya akan tutup ini ayat andalan kita dalam doa. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. -12. Ya. 12A mungkin. Dikatakan di sini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Yeah. So, saudaraku mesti transformed, harus terjadi transformasi dalam doa kita. Karena kita harus pakai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup. Hidup saudaraku. Jadi saya berdoa supaya Anda mengalami firman yang hidup dalam hidup ini itu akan banyak berbicara kepada kita semua. Pemulihan akan terjadi. Kalau pemulihan terjadi, revival akan terjadi. Terima kasih atas waktunya. Saya mau mengucap, ya, saya mau mengucapkan terima kasih tadi di Boston nggak eh, sempat di sini bersama Pak Ronald dan semuanya. Saya terima kasih atas doa anda, khususnya waktu kita berperang. Untuk uh, anak kami Gerald, ya. Yeah. Okay? God bless you. Thank you, Pak Suyanto. Ooh, God is good, eh, amen. Yeah, praise God, praise God. Uh, ini jam-jam yang kadang-kadang kalau sore itu sedikit, uh, <laughs> bukan sedikit banyak ya. Jadi uh, saya. Kalau suara saya lebih keras, memang saya sengaja ya. Saya suara saya tidak keras, tapi saya akan keraskan suara saya. Dan kalau anda ngantuk, saya akan datang ke anda, saya akan ngomong di depan anda. <laughs> jadi ya, jadi jangan ngantuk ya. Um, tidak lama ya. Saya ingin berusaha sedapat mungkin untuk langsung masuk ke ke poin-poin yang ada. Sudah ke. Kita mengucap syukur bahwa kita ada di satu masa yang luar biasa, di mana Tuhan terus uh, uh, mempertajam apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita dengan harapan bahwa kita itu bisa nangkep, ya. dan Tuhan kita itu luar biasa, tidak bosan-bosannya, untuk terus mengajak kita dengan segala panjang sabarnya Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan mempunyai rencana yang, yang indah, dan rencana ini hanya bisa terselesaikan jikalau kita datang bersama-sama ke satu tubuh Kristus, sebagai satu tubuh Kristus. Tapi kita harus mengerti ini, harus mengerti ini, karena tanpa visi, ya, umat Tuhan itu tidak mempunyai arah. Mari kita berdoa, Bapak. Terima kasih untuk uh, siang sore hari ini, kami. ...boleh kembali Tuhan uh, uh, lawat kami melalui firman-Mu. Hamba berdoa firman-Mu boleh menjadi sesuatu yang lebih daripada sekedar informasi tetapi akan menjadi sesuatu yang akan menjadi suatu hal yang khusus bagi kami. Kami akan terima ini dengan iman. Kami membuka hati pikiran kami ya Tuhan dan hamba berdoa ini akan mengubah hidup kami sehingga firman-Mu ini tidak hanya menjadi perkataan manusia, tetapi roh kudus akan mengubahkan hidup kami, akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, tema yang Tuhan telah berikan kepada uh, gereja kita secara uh, uh, kerasulan, secara keseluruhan, City Blessing adalah no limits. Ya, katakan sama-sama no, no limits, tanpa batas. Ya, no limits tanpa batas, tanpa batasan. Artinya uh, ini um, bukan hanya kebebasan saja tetapi lebih daripada sekedar kebebasan tapi ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan ingin lakukan sehingga Tuhan memberikan kita tema ini. Dan ada pun tema ini uh, terambil dari kitab Yesaya 54 yang berkata uh, tolong kalau ada yang ada bahasa Indonesia siapa yang ada bahasa Indonesia boleh uh, bacakan uh, Yesaya 54 ayat 2 dan 3 ada mesti cari dulu ya ya saya lima oke indonesia ada anybody ya silakan Pak ya Oh haleluya. Amin, amin. Ini firman Tuhan yang dahsyat sekali. Uh, apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya adalah sesuatu yang berbicara untuk suatu masa di mana Tuhan mengadakan sesuatu pemulihan dan juga menjanjikan akan terjadi bahwa anak-anak kita ini akan uh, uh, tadi apa? anak-anak kita menduduki ya. Will take over akan menguasai uh, menduduki bangsa-bangsa ini berbicara hal yang besar sekali ya kita dari Indonesia mungkin kita memikirkan ah ini kelompok yang kecil ya uh, jauh lagi ya uh, ke Rochester <laughs> ya um, uh, ada apa apa rencana Tuhan ya, ya. atau di mana saja di California mungkin lebih banyak di New York lebih banyak Uh, di mana Anda berada, tentu ada pertanyaan, apa arti hidup ini? Apa ada rencana Tuhan? Adakah sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara, dalam hidup saya? Di mana Tuhan tempatkan? Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Sekalipun kita merekayasa, kita berusaha untuk mengatur hidup kita, ada planning ya. Kalau ini enggak berhasil, aku ke sana. Kalau enggak kemana? Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang tahu lebih daripada kita sendiri. Tuhan mempunyai rencana bahkan ya ini mungkin yang mengagetkan orang-orang yang berusaha mungkin dengan pikiran yang lebih negatif itu kalau Tuhan mau pakai Tuhan bisa mengubah itu. Dan tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengadakan itu. Semudah dia membalikan telapak tangan dan saya percaya itu sebabnya lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada jatuh di tangan yang lain amin kalau kita jatuh di tangan Tuhan bahwa kita ada dalam milik adalah milik Tuhan kita percayakan hidup kita untuk Tuhan lakukan sesuatu yang besar akan terjadi sesuatu yang dahsyat amin, yeah. haleluya dan uh, sesuai dengan uh, uh, bagian yang kita ingin lihat, ini enlarge suatu uh, help me ya yeah. enlarge ya yeah suatu uh, pemekaran, <laughs> suatu pemekaran, suatu bukan pembekakan ya, pemekaran, ya. pemekaran lebih lebih luas, lebih besar, dan area yang kita uh, lihat uh, terus menerus. Pertama soal visi ya, uh, oops, sorry, ada visi ya, ada hati, uh, ada juga uh, uh, tanggung jawab dan iman. Dan uh, bulan ini kita fokus apa yang Tuhan akan lakukan di hati kita. Saya ingin agar kita melihat bahwa memang Tuhan mempunyai rencana yang besar. Segala sesuatu ini harus mulai dengan hati. Ya. Di Amsal dikatakan, apa? Uh, 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 "Jagalah hatimu dari segala sesuatu ya. uh, dengan segala kewaspadaan." Hati ini harus dijaga karena dari sanalah timbul semua sumber-sumber kehidupan. kadang-kadang ya. um, kita um, kalau dengan bergaul dengan se, uh, siapapun juga biasanya mudah sekali kita ah, ah ini orang ini hatinya kurang bagus kurang lurus. Enggak ya. mau lama-lama dekat-dekat takut. Ya. Itu soal hati. dari mana kita tahu semuanya ini mungkin dari pembicaraannya Ya, dari sikapnya, karakternya, oh hatinya begitu, ya. hatinya tidak jujur, hatinya banyak, ya, banyak uh, bahasa apanya itulah lah, banyak uh, kong kali kongnya, <laughs> banyak banyak muter muternya gitu ya, ada ada, ada udang di balik kue tiao, ya. <laughs> jadi ada aja gitu, ya, ya. Jadi ya itu. Dan kita katakan, oh, oh itu hatinya, hatinya. Jadi memang kita harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, amin. Ya, jaga hati kita ini, terutama kita yang melayani Tuhan, jaga hati kita karena kalau hati kita tidak bersih, tidak lurus di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melihat hal-hal yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang hati ini, uh, ada yang perlu kita perhatikan bahwa memang ya Tuhan uh, sedang men, kembali lagi tadi saya katakan bahwa Tuhan ini mempertajam ya me, lebih fokus setiap kali kita sudah mengerti sesuatu Tuhan membawa kita lebih mengerti lagi semakin kita mendengar firman semakin kita lebih paham amin ya semakin kita mungkin pertama kali kita mendengar masih meraba-raba oh kira-kira begini kedua kali kita mendengar lebih jelas begitu kita mengulangi lebih jelas lagi ya karena memang manusia itu lebih mudah kalau menjadi terbiasa ya lama-lama terbiasa sehingga dia mulai mengerti oh ini maksudnya ya. nah Tuhan demikian juga ya setiap tahun ya mungkin Firman yang Anda lihat tadi ini adalah sesuatu yang pernah kita bacakan, misalnya, tapi semakin kita merenungkan kembali, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, satu hal yang menarik sekali bahwa di tahun ini, ya, jadi kita akan melihat bahwa apa yang dimaksudkan dengan "no limits" tanpa batas. Saya ingin membawa saudara ke satu topik bahwa dengan uh, ke, uh, melampaui keterbatasan ya ya freedom from all limitation melampaui segala keterbatasan kadang-kadang kita oh nggak bisa Tuhan bilang bisa ya Tuhan katakan Aku dapat melakukan segala perkara Aku dapat menanggung segala perkara dalam Kristus ya Nah itu yang maksud Tuhan Mungkin kita tidak memikir sejauh itu, tapi Tuhan mengatakan Anda diberikan kemampuan itu. Tujuannya untuk supaya kita bisa menyelesaikan kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. His will, ya. Puji nama Tuhan. Freedom from all limitation to accomplish God's assignments. Nah, Tuhan mempertajam ya. Kita ada satu masa di mana kita hidup e, tahun ini ya sebentar lagi tahun depan 2020 tanpa terasa. Saya masih ingat waktu masuk tahun 2000 Y2K itu sepertinya ya menakutkan. Ternyata sudah lewat 19 tahun. Ya. Dan setiap tahun tentu kita mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan semakin meneguhkan firman-Nya ya. Untuk tahun ini mengapa kita adakan dapat tema tanpa batas ini no limits juga ada sangkut pautnya dengan tahun dalam kalender Ibrani. Di dalam kalender Ibrani ya. Ini ini banyak pembahasannya. Tapi bukan maksud saya untuk menyampaikan ini. Tapi saya ingin hanya mengambil saja bahwa di dalam penanggalan Ibrani, ya, tahun 2019 itu jatuh pada tahun 5779. Ya, 2019, 9. 5779 untuk kalender orang Ibrani. 9 dan 9. Nah angka 9 ini mempunyai signifikansi, ada artinya. Mengapa demikian? ini dalam bahasa Ibrani sangat menarik sekali. Ya, dalam alfabet Ibrani setiap huruf diberi nilai. Ada nilainya. Ya. Kalau kita A, B, C, D dan sebagainya, jadi A itu satu, B dua, C tiga dan seterusnya. Di dalam bahasa Ibrani, ya, Alef A-nya itu satu, Beth itu dua, kemudian tiga enam, sampai sembilan dan sepuluh. Sesudah sepuluh tidak sebelas, sepuluh dua puluh berikutnya dan tiga puluh. Sesudah seratus enggak seratus sepuluh, dua ratus sampai selesai alfabet itu. Nah, angka sembilan itu di dalam Ibrani ya adalah huruf teh namanya ya huruf teh ya yang menarik lagi bahwa dalam alfabet Ibrani itu bukan saja mempunyai nilai, tetapi juga gambar. Mirip-mirip seperti uh, kalau untuk yang Oriental Timur itu tulisan Chinese itu, ya tulisan Cina itu adalah huruf apa gambar. Ya, kalau kuda ma itu adalah sebenarnya gambar kuda. Tapi setelah melalui jangka waktu lama jadi di, disimplify. Tapi waktu aslinya itu kelihatan gak seperti gambar kuda, ya, ya. dan seterusnya dan setiap, dan setiap gambar itu ada sehingga dikatakan bahwa Tuhan itu telah berbicara bahkan kepada bangsa uh, Tionghoa ini uh, uh, melalui yang namanya wahyu umum melalui tulisan mereka. Ya. Bahtera itu, ya, Chuan itu adalah gambar di mana ada delapan delapan mulut dari mana mereka tahu delapan mulut Bahtera Nuh <laughs> ada delapan kan ya yeah. Nuh dan istrinya tiga anaknya tiga mantunya delapan itu yang selamat masih banyak lagi itu pembahasan yang khusus nah adalah uh, jadi setiap huruf Ibrani adalah angka dan gambar ya yeah. Angka sembilan beres, udah ya. Itu T. I Amin. Mean, uh, nilai, nilai sembilan. Sekarang gambar apa? Ada dua gambar di situ. Karena bentuknya adalah seperti huruf O, tapi bukan O, tapi kalau anda lihat saya gambar ya, kira-kira pakai tangan gitu, seperti begini, gini kalau begini itu imajinasi saudara itu harus seluas mungkin kemungkinan-kemungkinan ada. Ya mungkin ada banyak kemungkinan, tetapi untuk bahasa Ibrani sudah ada sudah ada artinya. Ya karena teks ini mempunyai arti dua, yaitu yang pertama adalah kandungan. Katakan sama-sama kandungan, womb. Ya. Kenapa kandungan? Ya karena itu bentuknya kandungan umum Kemudian juga artinya baik dan jahat. Tahukah Saudara bahwa setiap kandungan seorang ibu itu tahu bahwa kandungan yang ada ya, kalau sedang hamil itu mempunyai suatu potensi yang besar anak yang ada dalam kandungan ini. Ya. Kalau anak ini didoakan, ada yang didoakan ya seperti uh, uh, Susana Wesley itu adalah ibu daripada John Wesley dan Charles Wesley, itu didoakan anak-anak mereka didoakan jadi semua. Ya. Yang ibu-ibu mau saudara lihat anak-anak saudara berhasil, sehingga ada ada yang lebih lagi belum lahir masih dalam kandungan didoain terus itu. Ada lagi yang memakai musik supaya anaknya uh, 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 calm dan 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 Otaknya encer, gitu loh. Segala sesuatu dilakukan, tujuannya cuma satu: mereka semua, semua orang tua, inginkan supaya anak mereka ini berhasil. Tetapi, di dalam setiap kandungan, potensi itu ada dua kemungkinan: bisa baik dan bisa jahat. Betul, ya? Nah, yang menarik ini, kata Ted. Itu muncul di firman Tuhan pertama kali di Kejadian pasal 1 ayat 4. Pada waktu Tuhan telah menciptakan ya pertama kali menciptakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kemudian Tuhan mengatakan itu baik, ya. Hari kedua juga begitu, setelah menciptakan kemudian Tuhan katakan siang dan malam dan baik adanya dan apa yang Tuhan jadikan adalah baik. Haleluya. Adalah baik. Di kitab Yakobus mengatakan segala sesuatu yang baik yang datang dari atas. Segala sesuatu yang dari atas ya, datang dari Bapa ya, segala terang adalah baik adanya. Kalau datang dari Tuhan ...kita tahu dengan pasti bahwa itu pasti baik. Terjamin. Terjamin. Jadi waktu Tuhan menciptakan terang itu... ...maka segala sesuatu jadi baik. Jadi anak terang itu selalu menjab, mau berkat. Amin. Terang itu lebih baik daripada gelap. Dan Tuhan inginkan kita menjadi anak-anak terang. Sehingga kita menjadi berkat. Dan... Uh, nah di situ terang dalam uh, uh, sesuatu yang baik itu ada di dalam di dalam terang kita akan melihat ya bagaimana agar kita bisa benar-benar bebas mengalami sesuatu yang tidak terikat lagi freedom dari segala uh, uh, yang 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 menghambat kita ya. Freedom for all limitations, artinya bahwa kita mengalami suatu kebebasan yang tidak akan mengikat kita, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kita. Sudah tahu kan bahwa seringkali, mungkin kita punya banyak ide yang baik, tapi seringkali terhalang. Mungkin kita mempunyai suatu cita-cita yang luar biasa, tapi terhalang tubuh Kristus pun boleh mengalami sesuatu. Wah kami ingin melakukan ini. Tapi kendalanya dari kiri dan kanan. Apa yang akan kita lakukan dan bagaimana sehingga kita ini terlepas dari semua ini. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas ini yang harus kita lakukan dan terselesaikan. Amin. Sehingga kita hidup ya seperti Raja Daud. Firman Tuhan mengatakan Raja Daud hidup pada zamannya dan dia mati. Dia menyelesaikan apa yang dituntut dalam hidupnya selama hidupnya. Mungkin yang dituntut Tuhan terhadap Raja Daud tidak sama dengan saudara dan saya. Tetapi apa yang dituntut Tuhan terhadap Raja Daud, dia selesaikan selama hidupnya. Dan inilah hidup yang paling indah. Kalau kita hidup, selama kita hidup, kita Menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, Haleluya! Nah, yang pertama yang harus terjadi untuk kita dapat uh, 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 mengalami hal ini yaitu kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan, mendengar suara siapa. Suara Tuhan. Yeah. Kenapa harus mendengar suara Tuhan? Yeah. Ada satu uh, penyelidikan mengatakan bahwa uh, mereka temukan bahwa um, 4 sampai 10 persen orang-orang ini di dunia ini mendengarkan banyak suara yeah. suara aja. Yeah. dari kiri-kanan yeah. dan banyak suara yang kita dengar itu bisa muncul dari radio dari koran dari televisi kalau orang delapan jam di depan televisi itu yeah. berita iklan lah <laughs> yang ada hubungannya ya yeah. apalagi sama dengan radio pun, demikian ya. dan banyak yang hanya untuk memenuhi, ya, untuk menyenangkan kedagingan kita saja. Kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Karena di dunia ini banyak suara-suara yang lain. Ada suara setan, suara setan yang sifatnya untuk... Uh, Temptation itu mencobai, memberikan cobaan, mem menipu sifatnya, atau sifatnya menuduh, accusation, uh, dan juga ada yang sampai menghakimi, bukan menghakimi, condemnation itu uh, menuduh. Menuduh, ya. Yeah. Firman Tuhan ada banyak contoh. Kalau kita mendengar, kalau orang sampai terpengaruh dengan suara dari si iblis. Yudas mendengar suara si iblis. Dia mengkhianati Yesus. Yeah. Petrus yang begitu berapi-api. Yeah. Satu hari Yesus tengking Petrus. "Enyahlah engkau iblis." Dia mendengar suara iblis. Yang Menyebabkan dia menghalangi Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem untuk memberikan hidupnya. Padahal Petrus itu selalu bersama dengan Yesus, mendengar suara Yesus terus, tapi pada saat itu suara Iblis yang didengar. Ada contoh yang lain lagi, ya: imam besar mendengar suara Iblis. Dan dia percaya bahwa Yesus uh, bless me, what is that? The word again, bless me. Uh, <laughs> menista, ya, menghujat, ya. Dia katakan Yesus itu menghujat. Bayangkan imam besar the high priest. Ya. Imam kan kita pikir imam kan mestinya dengar suara Tuhan. Amin. Tapi pada waktu itu dia bisa salah karena dia izinkan suara iblis masuk. Uh, ada lagi ya suara-suara apa namanya suara-suara uh, yang lain yang yang firman Tuhan ada katakan juga ya atau mendengarkan suara orang lain. Ya. Perlu untuk mendengarkan ya uh, 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 apa namanya pendapat dari pemimpin kita tetapi kalau mendengarkan kiri kanan apalagi hanya sifatnya gosip ya kiri kanan kan berbahaya ya. berbahaya ya. ada banyak contoh di Alkitab ya, ya. Uh. saudara tahu bahwa pada waktu Yesus ya uh, diadili ya. Pontius Pilatus ya. tahu persis bahwa Yesus tidak bersalah dan harus dibebaskan tapi apa yang terjadi Orang banyak itu yang suara kan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Terpengaruh, dia mendengarkan juga suara orang. Akibatnya kita tahu persis ya, tapi memang itu harus terjadi ya kalau itu menurut Firman Tuhan. Tapi yang poin saya bahwa mendengarkan suara mayoritas orang banyak bisa salah, bisa salah kita perlu dengar suara Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita kembali lagi, ya. Yang pertama dengar suara Tuhan. Di Wahyu pasal 3 ayat e 22 berkata, "Barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia ya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Roh Kudus." Dan mengerti apa yang ia sampaikan kepada gereja-gerejanya. Barang siapa yang punya, apa telinga, telinga. Yeah. ada orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Nah, telinga itu untuk mendengar. <laughs> Kita sering uh, uh, katakan, kenapa harus ada dua telinga? Malah yeah. bukan supaya masuk sana, satu terus keluar sini itu kan sering kan ya, maksudnya masuk kiri juga masuk ke hati. Ada dari kanan dengan firman si Tuhan masuk ke hati, bukan keluar. habis selesai ini ya banyak kali uh, uh, ditanya ya firmannya apa? Waduh nggak pokoknya sip deh ya. <tuh> apa poinnya? Wah pokoknya mantep. Ya. Tuhan mau supaya kita firman itu ya Inggrisnya itu ke register dalam hati kita. Ya. Mendengar masuk ke sini. Anda tahu kenapa ada dua telinga? <laughs> ya. Kenapa dua telinga satu mulut? supaya jangan bawel katanya <laughs> ya, 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 lebih banyak mendengar daripada nah yang tadi yang sudah tahu telinga ya telinga kan bentuknya seperti ini ya. coba lihat tetangga saudara sebelah telinganya ya benar nggak ya. ya ada yang telinga besar telinga kecil jangan ditarik telinganya <laughs> oke okay. ini telinganya nih ya dua telinga Hah? tapi dua telinga itu kalau digabung jadi apa yeah. Anak muda kan suka begini. Ya. Dua, dua, ya, ini boleh difoto. Ini ya. dua, dua, dua kuping. Ini artinya apa? Hubungan antara telinga dengan hati itu sangat dekat sekali. Ya, catat, 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 ya, catat, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, makanya firman Tuhan, barang siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh roh kepada gereja-gerejanya. Amin. Ya. Tuhan mempunyai hati di gereja. Tuhan ingin agar kita ini benar-benar mengerti akan suara suara Tuhan. Ya, haleluya. Lazarus yang sudah mati empat hari. Begitu mendengar suara Yesus Lazarus keluar. Ini orang udah mati empat hari. Ya, ya mungkin disclaimernya jangan coba di rumah. Don't try. It. Oh, yeah. Yeah. Tapi saya yakin Yesus mendengar suara Bapaknya. Kalau kita dengar suara Tuhan, kita lakukan apa yang seperti yang diperintahkan oleh suara Tuhan. Lazarus bangkit dah. Bangkit mendengar suara. Nah, iman datang dari mana? Dari pendengaran. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Haleluya. Haleluya. Ada banyak firman di, 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 di Alkitab yang ber, menjelaskan akan hal ini. Dengar suara, suara Tuhan. Nah, bukan suara manusia, harus suara Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita perlu firman dalam hidup kita. Ya. Jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jangan sekali-sekali klaim, -sekali oh, ah, udah pernah dengar. Selama jadi jadi hamba Tuhan sudah lumayan kita-kita ini cukup lama berapa kali kita khotbah dengan ayat yang sama mungkin kita udah dengar ulang-ulang satu hal yang saya terus jaga sekalipun saya sudah mendengar ayat yang sama seratus kalipun. saya mau percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lagi karena firman Tuhan itu hidup lebih tajam ya daripada pedang bermata dua yang sanggup memisahkan jadi dan Firman Tuhan itu powerful, dahsyat sekali, dinamis, dan itu terus berlaku untuk hidup kita. Haleluya! Tidak pernah ketinggalan zaman Firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan Firman Tuhan, setelah kita mendengar apa yang kita harus lakukan, Ya, kita harus percaya. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Tadi, Pak Suyanto mengatakan bahwa ada banyak janji-janji Tuhan. Tahukah saudara ditemukan ya ada 105 paling sedikit 105 105 prinsip katakan sama prinsip ya prinsip Alkitab yang berdasarkan Firman Tuhan. Kalau kita pelajari ya ya kalau 105 kan lumayan banyak ya. 20 dah atau nambah lagi 30. Semakin banyak kita mengenal prinsip ini, itu akan menjaga kita dari banyak hal. Akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi pemenang-pemenang. Ada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Ya. Prinsip dalam berumah tangga, prinsip dalam... dalam uh, 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 memberi dalam penyembahan dalam segala hal yang perlu kita ada di Firman Tuhan. Yeah. Tapi kita harus percaya, harus percaya janji Tuhan. Nah, um, ada perintah yang harus di, di, ditaati, tapi janji Tuhan itu harus kita terima dan kita yakini. Haleluya. Um, ada yang menempatkan seperti ini, ya uh, kita lihat. Ya, ya terus lihat di sini bahwa perintah daripada Allah adalah sesuatu yang manusia harus lakukan ya ada-ada ada 10 ada, ada perintah ya misalnya 10 perintah ya 10 e, perintah Allah ya jangan membunuh jangan mencuri ya e, eh, 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 hormatilah orang tuamu ya dan sebagainya itu sesuatu yang bagian kita kita harus lakukan tetapi ada yang disebut sebagai janji janji daripada Tuhan Aku akan memberkati engkau ya. itu sebabnya di Yesaya disebutkan demikian ya selain kita mendengar suara Tuhan ya, ya. jadikanlah kemahmu lebarkanlah kemahmu kemudian datang janji bahwa uh, kamu akan melebar ya kamu akan melebar mengembang. Kamu akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Tuhan memberikan janji bahwa jikalau kita percaya akan janji Tuhan, Tuhan akan jadikan sebagai suatu kenyataan. Asal kita percaya, asal kita yakin bahwa ini adalah janji daripada Tuhan dan ini Tuhan yang katakan kepada kepada kita semuanya bahwa kalau kita melebarkan hati kita kita melebarkan uh, 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 visi kita, Haleluya! Iman kita, kita perbesar apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang pernah tidak pernah tersirat dalam hati ini. Tuhan bisa lakukan, karena itulah janji Tuhan. Kita hanya terima percaya, janji Tuhan. Amin. Berapa banyak yang di sini mau terima janji daripada Tuhan? Janji Tuhan itu indah. Firman Tuhan mengatakan seperti air sejuk yang mengalir. Yang membuat hidup kita jadi segar. Kalau ada janji Tuhan. Janji yang membawa pengharapan kepada kita. Dan pengharapan kita akan Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya. Manusia bisa mengecewakan. Karena ada namanya janji apa? Nah. <laughs> Manusia ada janji palsu. Tapi kalau Tuhan tidak ada, karena FirmanNya adalah ya dan amin Haleluya langit dan bumi akan berlalu tapi FirmanNya tidak akan berlalu Haleluya selama lamanya jadi perintah itu memang ada perintah perintah yang harus kita kita ikuti kita taati tapi janji itu sederhana asal percaya asal percaya Haleluya asal percaya ada nyanyian ya hatiku percaya hatiku percaya saatku tak dapat kan lagunya kan tidak melihat tidak semua dalam hidup ini harus kita lihat bukti dulu nah, harus ya. Yeah. ada saatnya mungkin banyak hal beban dalam hidup ini kita tidak tahu harus kemana lagi tapi sederhana Tuhan terima kasih untuk janjimu janjimu bahwa Engkau mengatakan Engkau akan menyertai aku sampai kesudahan alam dan sekali sekali Engkau tidak akan meninggalkan aku sederhana sederhana ya yeah. um, uh, mungkin Pak Surzi atau Pak Surono pernah mendengarkan uh, kesaksian Uh, ada video yang diperkenalkan oleh siapa David Kaitley, uh, Dennis Malcolm, ya. Waktu mereka dianiaya di China, Anda bisa bayangkan, ya. Ada yang dipenjara bukan dua hari, dua bulan, bukan dua tahun, 27 tahun, 34 tahun. Lama. Lama. Jadi waktu masuk dalam penjara umur 20, keluarnya sudah retire. Dan mereka memberikan kesaksian hampir sama. Saya mendengarkan itu, saya bilang, oh Tuhan, saya ingin cari tahu apa yang membuat mereka, apa yang membuat mereka itu bisa bertahan selama itu. Kalau bukan karena Tuhan itu sudah, sudah, ya. karena ada teman-temannya, ya, yang, ya kalau di penjara biasa akalnya banyak gitu. Banyak bunuh diri. Tapi mereka itu bertahan. Sudah tahu apa yang terjadi? Mereka ingat janji Firman Tuhan. Salah satunya yang sangat populer, ya. Mereka, aku dapat menanggung segala ya, perkara dalam Kristus, ya, yang memberiku kekuatan dalam kelemahan, ya, aku kuat karena kasih karuniamu itu cukup bagiku. Itu saja, sederhana. Your grace is sufficient unto me. Dan mereka nyanyi karena alkitab mereka diambil. Jadi apa yang mereka bisa ingat mereka ulang-ulang. Ada yang waktu mereka masuk baru karena mereka begitu semangat alkitab sudah diambil ya disita. Mereka masih ingat lagu-lagu rohani. Ya kebetulan waktu itu lagu-lagu yang populer lagu-lagu him. Ada satu lagu yang, yang 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 populer yang yang anda tahu mungkin ya ya yeah. yeah. bless the assurance ya yeah. this is my story this is my story nah, atau, atau lagi ada satu lagi itu uh, apa namanya lagu-lagu hymn semuanya itu aja mereka nyanyi ulang-ulang mereka ingat bahwa semuanya itu karena Kristus yang memberi kekuatan kepada mereka. Mereka pegang janji Tuhan bahwa tidak selama-lama mereka akan seperti ini. Malah mereka menganggap itu sebagai suatu kebanggaan. Haleluya. Sehingga kalau ada misioneri dari luar, dari orang putih yang doakan, ya, mereka tidak setuju. Ya. Tuhan, bebaskan mereka dari semua penganiayaan. jangan. Justru kita melalui, tolong doakan supaya Tuhan memberikan kami kekuatan, karena penganiayaan itu telah membantu kami menjadi lebih kuat. Orang yang tidak mengalami penganiayaan kan mintanya Tuhan lepaskanlah kami, <tell> take away all this persecution. Tapi bagi mereka bukan itu yang mereka minta, mereka justru semakin dikuatkan, lebih banyak doa, lebih banyak mendengar firman Tuhan, lebih kuat iman mereka. Haleluya. Ya. Kadang-kadang doa kita juga harus tepat, ya. Mereka minta kekuatan. Jadi kita percaya akan janji. Kita mendengar, kita harus percaya. Haleluya. Dan setelah itu ada bagian dikatakan kita menerima. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Di sini secara secara khusus uh, uh, di, 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 Yesaya 54 itu mengatakan bahwa anak-anak kamu itu akan tadi menduduki ya menempati bangsa-bangsa ya will take over other nations ya apa maksud Tuhan di sini anak-anak kita ini adalah berkat daripada Tuhan amin mereka itu adalah anugerah yang luar biasa dan kita bertanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik mereka, kita mendoakan mereka, ya. Kalau orang Yahudi itu sangat jelas sekali, ya. Mereka itu kalau berdoa buat anak mereka, ya ada entah ini sebagai uh, it's a joke atau enggak saya rasa bukan joke, tapi mereka try to make a point, ada maksudnya itu. Dikatakan kalau seorang ibu, seorang ibu membawa dua anak, ini ibu orang Yahudi, ya, membawa dua anak laki-lakinya kalau lagi jalan kemana-mana, kalau ada yang tanya gitu, mam, mam, ma umur berapa anak kamu ini? Logisnya Anda kan menjawab, oh ya, anak ini yang satu umur lima atau di sini umur tujuh. Katanya kalau orang Ibrani, orang Yahudi, a mother ditanya, how is your your sons? Jawabnya apa? This one. This one is a doctor. This one is a lawyer. <laughs> Ditanya umur, jawabnya Anda nangkap maksudnya toh? Enggak main-main. Ini dokter, ini lawyer, enggak mau tahu pokoknya harus jadi. <laughs> jadi orang tuanya yang yang memberi Tahukah saudaraku? Kalau kita lihat di Alkitab kan begitu. Ya. 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 Yakub sebelum meninggalkan dia panggil anak-anaknya satu-satu. Didoakan, dinubuatkan, ya. Lewi, Isakar, ya. Simon, satu-satu, dan Naftali, semua ada bagian-bagiannya. Yusuf, satu persatu, didoakan dan terjadi. Haleluya! saudara ya. so, masih percaya akan nubuatan, nubuatan bukan nubuat nubuatan, nubuatan dari Tuhan. Pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu, Tuhan inginkan anak-anak kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Dan itu jelas sekali bahwa di Matius 28 ayat 19-20, itu sebabnya uh, pada waktu Yesus memberikan uh, perintah untuk pergi, pergi dan berita, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah aku bersama dengan engkau sampai kesudahan alam ini. Jadikanlah segala bangsa. Bukan cuma satu bangsa. Bukan saja Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa hari Minggu itu, ya, di gereja Indonesia mungkin tidak terasa. Kalau di Amerika itu, hari Minggu itu adalah hari di mana yang paling terjadi apa namanya segregated ya yeah, segregation ya yeah, the most segregation uh, uh, place on the day itu terjadi hari Minggu ya yeah. kalau gereja-gereja mungkin gereja Amerika kalau yang datang ya yeah, uh, ada bangsa lain ngegrupin grupin kalau Indonesia mungkin grupnya lain suku ini ya yang di sini ya <laughs> yang Jawa di sini untuk mengadu ya sehingga timbul namanya sukuisme ya dan ini adalah hal yang kalau tidak benar-benar ini ya ada kesatuan itu bisa menyebabkan perpecahan dan di gereja-gereja banyak terjadi perpecahan dan iblis datang untuk membawa perpecahan memisahkan pencuri itu datang untuk mencuri membunuh dan membinasakan. Pokoknya ingin menghancurkan, mengadu domba. Yang satu grup ini lebih hebat dari yang sana. Dan terus menerus ya. Sehingga tidak terjadi kesatuan. Dan tugas kita adalah untuk membawa anak-anak kita ini sehingga mereka boleh mengasihi bangsa-bangsa. Siapa tahu ada di antara kita Tuhan pakai menjadi duta besar untuk negara lain ya harus belajar atau Tuhan memakai kita untuk menjadi bang, berkat bagi bangsa yang lain ya kita tidak perlu alergi dengan bangsa yang lain bangsa kita bukan yang terbaik bangsa orang lain juga bukan yang terbaik mereka semua membutuhkan Yesus Amin semua membutuhkan Yesus ya menerima ya uh, uh, inheritance atau warisan warisan yang Tuhan berikan adalah anak-anak. Bukan saja anak-anak jasmani, anak-anak rohani. Tuhan memakai kita untuk melahirkan anak-anak rohani. Saudaraku penting sekali. Jadi tidak ada alasan. Ada yang mengatakan, wah oh, nggak punya anak. Anak rohani. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kita mempunyai panggilan yang lebih daripada sekedar menjadi orang tua jasmani. Menjadi orang tua rohani, spiritual parents, untuk mendidik generasi muda. Tahukah saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang terus berkesinambungan, generasi lepas, generasi dari generasi satu kepada generasi lain, Tuhan terus bekerja karena Dia mempunyai master plan yang besar, tidak hanya selesai dalam satu generasi. Itu sebabnya disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak ala Yakub. Terus berjalan generasi itu. Dan kita harus masuk dalam rencana Tuhan ini. Izinkan Tuhan memakai kita semuanya. Amin. Sehingga kita menjadi menjadi berkat. Dan tentu dengan berkat-berkat yang kita alami ini ya di uh, di yang terakhir ya adalah untuk memenuhi atau menyelesaikan bagian ya atau Uh, rencana Tuhan dalam hidup kita ya. uh, Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah anugerah Daripada Tuhan ya, Untuk kita selesaikan rencana Daripada Tuhan Di Yesaya 51 ayat 8 mengatakan Bahwa uh, kebenaranku Akan selama-lamanya Dan keselamatanku Dari generasi Sampai generasi Tuhan ingin memakai kita semuanya Mungkin kita katakan, wah saya ini bukan bukan hamba Tuhan, bukan pendeta atau bukan leaders di gereja. Di mana saja kita berada. Kalau Anda ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di bidang profesi saudara, sudah boleh menjadi berkat. Tetap sama menjadi berkat. Bahkan di tempat kerja saudara, saudara yang dapat akses dengan orang-orang itu, jauh lebih besar daripada hanya di gereja. Di gereja cuma berapa? Dua jam. Paling panter tiga jam ya itu pun ketemunya ya mungkin itu itu lagi tapi kalau anda misalnya punya profesi ketemu dengan banyak orang di luar izinkan doa ya waktu saya baru bertobat ya kerinduan hati saya ini untuk terus membawa jiwa ya, ya. dan saya terus berdoa agar ini tidak habis ya api ini sudah bisa bayangkan saya itu kalau kemana-mana Kantong saya itu selamanya ada zaman dulu pakai ini ya, traktat itu. <laughs> Banyak saya siap traktat. Jadi naik kendaraan umum saya pasti mengambil kesempatan ajak ngobrol aja dan saya tinggalkan traktat itu. Apakah dibaca? I don't know. Tapi sedikitnya saya mempunyai iman percaya bahwa ada yang membacanya. Saya lakukan bagian saya. Saya ajak ngobrol kemudian karena waktunya kan sebentar dan belum tentu saya ketemu lagi. Anda kalau lagi di kendaraan umum kan begitu, ya kan? Eh, apa kabar? Ya, ya. Oh, good, good. ya. Sebelum Anda tinggalkan, Anda memberikan traktat. Dengan harapan, kan kita sudah doakan traktat ini itu wah, supaya dibaca dan sebagainya. Berikan. Saya mau percaya bahwa ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Mungkin dari 10 yang disebarkan, mungkin 5 kebuang. I don't know kalau limanya jatuh di tanah yang subur. Haleluya. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus ya, menabur benih ada jatuh di tempat yang berbatu, ada di tempat yang berduri, ada di tempat yang yang apa? yang semak belukar dan sebagainya. Tapi ada yang jatuh di tempat yang tanah yang tanah yang subur. Haleluya saya mau percaya jatuh di tempat-tempat yang subur jadi paling sedikit 25 persen lah kan ada empat jenis 25 persen kan lumayan tapi kalau saya tidak pernah melakukan itu saya tidak akan melihat hasilnya kalau saya tidak pernah pernah menabur saya tidak akan melihat tidak akan menuai karena ini prinsip ya apa yang ditabur itu yang akan dituai haleluya haleluya Jadi saya bawa terus leleh ya dan um, saya lakukan bagian saya. Anda bisa melakukan hal yang sama juga di, 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 bagian profesi saudara. Ini namanya marketplace ministry, workplace ministry. Haleluya. Dan Tuhan berkenan untuk memakai kita semua. Jadi tidak ada, karena tugas kita ini harus memenuhi panggilan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Seorang dokter harus melakukan kewajibannya bukan hanya menyembuhkan orang tapi memperkenalkan Kristus juga. Bagaimana caranya? Minta doa, minta hikmah daripada Tuhan. Ya, mungkin sebelum disuntik katakan mau sembuh atau sembuh <tuk> <tuk> mau sembuh dalam nama Yesus. oh apa nama siapa itu? Ya, ini cuma contoh kasar saja. Ya. Ada disclaimer lagi jangan dicontoh. Anda mungkin belanja, ada saja. Saya percaya dalam hidup saya selamanya ada ada sesuatu yang Tuhan bisa berikan ya hikmat itu namanya hikmat on the spot ya hari ini kalau anda tanya ya gimana I don't know nanti kalau sudah ketemu bisa ngomong aja itu artinya hikmat yang Roh Kudus berikan tahu kau saudara itulah pekerjaan Roh Kudus kalau kita mendengarkan suara Tuhan suara Roh Kudus dia sanggup untuk memberikan kita apa yang akan kita lakukan tepat pada waktunya ya. Ya, tutup dengan satu yang kita sudah tahu ceritanya, ya pada waktu uh, seorang hamba Tuhan yang terkenal yang kita sudah tahu namanya, <laughs> ya tentu dia karena masuk Kristen dan menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, akhirnya dia diadili, diadili. Karena dia diadili, ya, ya menakutkan kan? Karena benar apa salah, tetap masuk penjara sih? Tapi ini kesempatan untuk dia bersaksi. Jadi, Pak Hakim mengatakan, "Pak, ya, Bapak berhak untuk mendapatkan apa namanya bantuan hukum. Ya, ya, pilih pendamping. Siapa penasihat hukum? Advokat siapa yang Bapak inginkan?" Dia katakan, "Saya punya advokat, saya sudah punya." Antas Pak Hakim mengatakan boleh tahu siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Pak Hakim bilang, iya kami tahu Yesus Isa Al-Masih. tapi dia tidak kelihatan. Kami ingin seseorang yang kelihatan. Wah, aduh, kalau ditanya begini kan kita bilang, wah udah disekak ini, udah. That's it. Dia berdoa Tuhan memberikan hikmat. Tahu apa dikatakan? Dia kata Pak, penasihat saya ada Pak. Kalau bapak mau melihat, bapak harus percaya dulu. <laughs> bapak mau percaya? Ya, mungkin bapak itu mengomong oh, apa ini? Mungkin itu akan keingat itu pulang. Hah? Mau melihat, mesti percaya. Itu yang dimaksudkan kata-kata yang diberikan pada satu. Saya percaya dia tidak tidak mikir dari rumah. Nanti kalau ditanya ini jawabnya ini, ini jawabnya ini, enggak juga. Ya. Amin. Ya satu lagi ya, saya pinjam kesaksiannya Pak Suyanto. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya ini untuk kita yang di Florida sudah tahu ceritanya, tapi anda di sini kan belum pernah mendengar. Ya kira-kira ya. begitu. Anda ingat kan satu hari waktu pemerintah Amerika ini apa namanya harus lapor, lapor diri, ya lapor diri. Eh ada juga yang nyangkut, ya didetain. Ya ini salah satunya dimasuk ke ini, detensinya cukup mengerikan juga ya, di border patrol ya, <laughs> udah masuk gitu ya. Wah, akhirnya kita, oh Tuhan ini, ini hamba Tuhan ya, mengalami aniaya, ya perlu didoakan, <laughs> ya, kita susukan. Tapi kan itu baru sebagian, kita cari lawyer, udah dapat lawyer, dan semuanya itu, dapat lawyer yang paling top lagi ya, Anda tahu kalau dapat lawyer ya, penasihat hukum yang top, bayarannya juga top, <laughs> ya tapi ya sudahlah. Ya, uh, ini uh, apa namanya? Ya udah, singkat cerita, singkat cerita pada hari dimana, uh, apa namanya, hari uh, judgment day, <laughs> hari dimana uh, harus diputuskan, jadi masuk dalam hearing dan sebagainya itu. Dan wah, Anda tahu kan, kalau lawyer yang hebat kan? ngotot kan bisa pintar argue kan justru dari argumen mereka kan meyakinkan sekali eh justru justru apa itu hakim atau apa jasnya ya Yasnya sampai marah-marah sama hakim kamu juga nolong-nolong orang ini ya coba pintar sih hebat tapi kamu juga membantu orang yang bersalah ceritanya gitu ya karena sempat arus status gitu jadi jadi masuk ke golong gelap juga sebenarnya ya ada sewaktu waktu itu Clinton ya zamannya siapa itu Bush Bush ya waktu itu kan mesti lapor after 911 itu ceritanya gitu eh nyangkut Pasu Yanto nyangkut wah dia stres ini wah kalau lawyer yang paling top saja sudah di marah-marah sama hakimnya itu kan game udah udah chat udah mau gimana lagi dia berdoa dan Tuhan memberikan hikmat betul ya kira-kira <laughs> saya cuma ini ya, waduh ini mau ngomong apa ini lantas uh, dia bilang apa ya oh you honor uh, may I say something ya Anda tahu apa yang dia lakukan ini pembelaannya loh pembelaannya dan itu saya percaya itu roh kudus sekali lagi disclaimer jangan diikutin juga. Belum tentu. Dia berdiri. Sengit sangat personal sekali. Dia cuma bilang, Yo Honor, I am sorry. hakimnya bilang, That's what I want to hear. Itu yang saya mau dengar. Lulus, bebas. Bukan argu argunya sudah bayar habis banyak gitu ya. Bayangkan sederhana. I'm sorry. Ingat, jasnya juga orang manusia, saudara Kalau Roh Kudus bekerja, iya ya, benar ya. Ada pengakuan, dia aku itu, ya. I don't think Pak Suyanto sudah mikir, aduh, nanti malam ya besok ini kalau ditanya ini bilang aja I'm sorry. <laughs> anda boleh coba nanti kalau ada ada masalah apa aja bilang I'm sorry belum tentu hasilnya sama. <laughs> Dia bilang, I'm sorry, but you still have to pay. Gitu loh, nggak bisa begini aja. Ya, yeah, ya, yeah, of course ya. Yeah. Nah ini kesaksian ini, makanya saya kesaksian ini saya berani. Ada orangnya, boleh tanya sebentar ini ceritanya. Ya, yeah. Haleluya. Ini suara penting suara dengar daripada suara apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tentu kalau kita tidak sure suara itu, itu sebabnya Tuhan menempatkan leaders leaders kita ini untuk ngecek. Ya, yeah apa ini sejalan dengan firman Tuhan apa tidak. Ya. Amin. Jadi Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita itu untuk menolong kita sehingga kita tidak salah dengar juga. Karena problem mendengar ini ada orang yang benar-benar tidak mau mendengar ya problem. Ada orang yang salah dengar itu juga problem. Ya. Yang paling problem itu kalau orang tidak dengar suara Tuhan. Pasti problem. Jadi problem itu dari pendengaran bisa bermacam segi. Kita mau dengar suara Tuhan. Amin, Haleluya. Dan kalau demikian Tuhan bisa mengembangkan kita. Gereja ini akan berkembang. Saya berdoa. Kalau Tuhan memberkati fasilitas ini. Uh, saya tiba di sini saya rasa nyaman. Ya. Ya. Kan saya pendatang. Anda yang tiap minggu datang sini. Kan mungkin sudah terbiasa impression itu penting. Orang datang, gimana kira-kira? Ya. Kalau saya tinggal di sini, saya mau datang terus. Ya. Apa yang menarik? Saya percaya ada hadirat Tuhan. Ya. Rumah Tuhan, ini ada sejarahnya tentu rumah Tuhan ini. Berapa banyak orang yang datang mengalami hidup mereka diubahkan di jamaah Tuhan. It's a historic place ya. Yeah. Dan kita tidak bisa ini ya. Yeah. Find out more what history on this ini. <laughs> Karena history is his story. Ya. Yeah. Ada pekerjaan Tuhan, Tuhan somehow sudah melakukan sesuatu. Dan kalau Tuhan mau percaya kepada Rochester City Blessing Church, it's a honor, it's a privilege. Ya. Yeah. Bukan kemudian kita hanya maintain, Jangan hanya, hanya dengan spirit untuk maintain aja. Wah, nggak ada yang mau, ya udah kita aja. Keliru. Kita berdoa, Tuhan. Terima kasih. Ini ini luar biasa. What's next? Apa yang Tuhan mau lakukan untuk tempat ini? Masa cuma hari Minggu? Apakah ada kemungkinan untuk menjadi tempat training center, menjadi tempat blessing center? Segala penjuru orang akan datang berapa waktu yang lalu waktu saya sudah habis, ya, um, Anda tahu ada Toronto Blessing di Toronto, kami tinggal di Toronto dua tahun, Pak Sursi membantu pelayanan di sana waktu pembukaan dengan Ibu Lita masih single waktu itu. <laughs> Kemudian ada sesudah Toronto Blessing di Toronto kemana? Ada Pensacola. Tadi saya sempat share sama Pak Surono, itu tempatnya itu bukan di downtown yang strategis, itu agak susah nyarinya, bisa nyasar, ya, itu agak masuk ke pelosok gitu, ya. Tapi Tuhan senang yang begitu. ya, karena orang-orangnya siap, bukan tempatnya, orang-orangnya siap. Dan waktu saya datang ke sana, saya lihat. Wah, waktu pada pas waktu lagi terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat sekali di Pensacola, boyu, pindah. Ya, kita bisa lihat kan, mobil itu penuh dipakin loh. Kita lihat dari plat-platnya itu, ada yang dari Alaska, ada mungkin mobil sewaan sih, tapi kalau sampai ada Alaska, ada dari Massachusetts, dari New York, hampir semua dari Texas itu itu komplit itu. Dari mana-mana dari kiri, dari kanan. saya yakin tidak ada yang mustahil. Bukan hanya ya janji Tuhan. Kamu akan jadi berkat jadi bangsa-bangsa. Amin. Jadi bangsa-bangsa. Ya, apa yang terjadi kalau lawatan Tuhan terjadi di sini? Ya. Dari jauh pun orang akan kemari. Distance is not a problem. Karena orang ingin bertemu dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan memuaki kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati Pak Ronald, Ya, Ibu Jane. Berapa tahun di sini? 13. Haleluya. Tapi gereja ini sudah mau 17. Yeah. Gereja kalau 5 tahun masih survive itu luar biasa. Yes. <laughs> 10 tahun luar biasa. Gue yang 17. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Berani nggak kita untuk move lebih lagi? Ya. Yeah. Jangan dengan spirit, hanya maintain. Dengar lagi suara Tuhan, "Apa Tuhan, apa Haleluya?" Nah, ini tugas dari tim di sini, semuanya doa. Mungkin ada doa, doa, jadi rumah doa, apa saja yang bisa asal kita dengar suara Tuhan. Haleluya! Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya! Haleluya! Bapak, hamba mengucap syukur Tuhan bahwa engkau boleh berkenan untuk memberkati.